Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua peserta didik SMA Negeri Bali Mandara yang saya banggakan. Hari ini laporan hasil belajar putra putri Bapak akan kami sampaikan. Ini adalah merupakan proses penilaian yang kami lakukan selama 6 bulan atas tanggung jawab yang Ibu Bapak berikan kepada kami untuk membina, mendidik, melatih anak Bapak Ibu semuanya. Saya mohon nanti cermati hasilnya, berikan motivasi kepada anak-anaknya sehingga nanti mereka bisa berkembang secara maksimal. Kekerasan tidak selalu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya berharap kepada orang tua untuk membina anak-anaknya dengan hati sehingga akhirnya mereka betul-betul merdeka untuk belajar. Kepada Ibu Bapak Guru semuanya, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah membina, melatih anak-anak kita dengan penuh ketulusan, keikhlasan, cinta dan kasih sayang. Sehingga ada tautan hati antara Ibu Guru dan Bapak Guru serta anak-anak semuanya, maka semuanya terjadi merdeka belajar. Baik sekolah, guru maupun siswa, selama saya amati sudah betul-betul semuanya berinovasi untuk mewujudkan anak-anak kita yang mampu berpikir kritis. Demikian juga guru-guru mengajar dengan baik, tidak monoton sehingga tidak membuat anak kita menjadi bosan. Selanjutnya, ke depan saya mohon semua anak-anak, khususnya kalian yang kelas 12, untuk mencermati dengan sebaik-baiknya bahwa langkah tantangan terdepan yang kalian hadapi adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan perguruan tinggi, sekolah kedinasan ataupun yang lain-lainnya. Ini tolong ditata dengan baik sehingga akhirnya nanti betul-betul kalian dapatkan sekolah ataupun ikatan dinas sesuai dengan passionmu masing-masing. Kemudian anak kelas 10 dan kelas 11, mohon dipertahankan prestise sekolah dengan cara menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, berlatih dengan sebaik-baiknya sehingga kalian juga bisa berprestasi seperti kakak-kakak. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, akhirnya saya sampaikan terima kasih. Selama pembelajaran daring, Bapak Ibu telah menemani, membimbing anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, sehingga meskipun beberapa tantangan yang kita hadapi, namun dengan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua, lewat kelas maya yaitu Pramana, itu semuanya kita awasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kepada pengawas manajerial yang selalu memantau kami, selalu membimbing kami, sehingga akhirnya apa yang kami sampaikan hari ini kepada orang tua itu adalah merupakan hasil maksimal yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan itu adalah kekurangan saya selaku kepala sekolah, dan kalau ada kelebihan-kelebihan itu adalah kelebihan guru-guru, pegawai dan anak-anak kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.